354 Paku Jagat. Inilah sosok motor yang jadi primadona sekarang, yaitu Honda Genio. Ini penampilannya Honda Genio, guys. Honda Genio ini bisa dikatakan sebagai adik kandungnya Scoopy. Kebetulan ini yang saya review warna biru, warna terbaru dari tipe Genio. Ini guys, warna terbaru. Kenapa Honda Genio bisa dikatakan adik kandungnya Scoopy? Secara fitur memang hampir sama, guys. Ini lihat. Dari depan sudah LED lampunya, guys. Ukuran ban sama dengan ukuran motor Scoopy. Fitur lain juga ada rem CBS, kombi brake system di rem 1, kiri depan belakang rem, komposisinya 30% depan, 70% belakang. Juga ada handremnya, guys. Ini handremnya, guys. Nah, handrem ini fungsinya kalau motor diparkir di jalan tanjakan atau jalan menurun, motor tidak akan bisa bergeser karena sudah ada pengaman, yaitu namanya handrem. Kalau ngelepas tinggal gini aja. Nah, ini kelihatan kombi brake system, rem cakram depan. Ini bagian belakangnya, rodanya juga sama dengan Scoopy, menggunakan ISP, engine smart power, masih dilengkapi dengan kickstarter. Fungsinya kickstarter ini untuk keadaan darurat, misalkan akinya agak tekor atau soak, masih bisa difungsikan untuk menghidupkan mesinnya, guys. Ada juga ini yang dinamakan standar stop engine. Kalau standar di on kan seperti ini, mesin akan mati atau tidak bisa dihidupkan, guys. Ini demi keselamatan, karena matic tidak ada persneling, tumpuan akselerasi atau jalannya digas. Jadi kalau motor masih hidup, kalau standar sampingnya tidak dibuat seperti itu, masih bisa jalan, guys. Ini fungsinya standar stop engine, guys. Bagasi lumayan cukup luas juga, bisa untuk menaruh barang bawaan seperti tas, jas hujan dan sebagainya, guys. Juga dilengkapi dengan ISS, handling stop. Ini fungsinya kalau motor jalan berhenti, contoh yang paling mudah di lampu merah, mesin akan mati sendiri. Kalau jalan tinggal tarik tuas gas tanpa menghidupkan starter lagi, guys. Jadi itu fungsinya. Kalau seperti ini off, kegunaannya lebih irit bahan bakar karena perkotaan cenderung jalan, banyak jalan yang macet. Fitur lain, guys, kalau buka jok tinggal pijet tombol seat ini. Nah, otomatis jok akan terbuka. Seperti ini, guys. Ada juga charger HP-nya. Untuk Genio yang dahulu memang tidak ada
charger HP. Kebetulan yang baru ini sudah dilengkapi charger HP. Jadi untuk kawan-kawan yang kebetulan kerjanya mobile di jalan, terutama dipakai Gojek atau yang dan sebagainya, tidak usah khawatir, HP Anda akan ngedrop di perjalanan. Speedometer sudah full digital, guys. Itu saja review dari 354 Baku Jagat, sahabat otomotif. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Atas partisipasi Anda, atas subscribe Anda, channel ini bisa berkembang.